kali ini pengenalan komponen alat berat. Jadi minta maaf karena ini unit yang lagi tahap prekondisi, jadi agak sedikit berantakan. Boom ketika kita gerakan naik ataupun turun. Nah, ketika kita aktifkan switch tadi itu, dia mengaktifkan dua solenoid boom shockless valve ini. Ya. Yang mana ketika dia aktif, dia akan terhubung dengan orifice. Nah, akhirnya return dari PPC dan lift. Oke, sudah. Saya rasa sudah kelar di area pompa. Kita coba ke area tengah ya, area tengah. Baik, ini di area tengah. Saya berdiri di atas dari ini control valve. Ini control valve swing ya, swing control valve atau control valve 3 ya. Jadi susunannya ini. Ini control valve 1, control valve 2, dan ini control valve 3. Ya, dia ada pakai 3 control valve. Ya, untuk supply boom, arm, bucket, travel dan swing. Itu pakai 3 nih ya, masing-masing ada jalur olinya ya, ada ini untuk keperluan, ada 5 spool ya, ada keperluan untuk boom, arm, bucket dan travel. Ini sama boom, arm, bucket dan travel sebelah kanan, ini sebelah kiri ya. Kalau ini ada boom, swing dan bucket, arm, dan kalau di control valve tuh ada beberapa macam komponen ya yang seharusnya kita wajib mengetahuinya ya, karena sebagai mekanik tuh harus paham komponen dan letak-letaknya ya, untuk mempermudah dalam analisa. Kalau mekanik sudah nggak tahu alat ini namanya apa, apalagi fungsinya nggak tahu, wah susah untuk analisa kalau misalkan terjadi masalah pada unit atau ekskavator ini ya. Jadi yang paling pertama tadi, kalau misalkan kita dari pompa sana, pompa ini kan untuk LH atau rear ya, LH control valve, ini suplainya dari rear pump ya, 1 dan 2. Dia masuk ke sini. Ya. Ke sana, ke rear pump itu. Delivery hose namanya. Masuk ke line filter untuk difilter ya, dan dimasukkan ke dalam control valve ya. Dan selanjutnya itu akan disuplai ke seluruh komponen yang ingin dia gerakkan ya, atau aktuator yang ingin dia gerakkan, entah itu boom, arm, bucket atau travel, ya mana aja yang kita gerakkan, mana aja yang perintah operator yang mau digerakkan gitu ya. Nah, kita naikkan boomnya artinya ada supply hose dari boom pilotnya ya. Nah, ini hose full capnya yang tadi dari PPC sana, PPC valve itu masuk hose kecil-kecil ini untuk mendorong spool ya. Ya, mendorong spool untuk menggerakkan spool, nah, dan mengarahkan oli yang dari sana, dari hose ya, dari pompa menuju delivery hose ini untuk diteruskan ke aktuator ya, silinder ya. Dan ini LH control valve. Ya. Ini LH control valve, ini RH control valve. Ini 5 spool, ini 4 spool. Oke. Sama di sini ada sensor, semua ada sensornya ya. Ini ada sensor juga tuh. Tapi ada bagian depan sini. Nah, ini ada sensornya. Sensor, dan kalau di swing itu ada di bawah. Ada di bawah. Dia ada sama, ada line filternya juga ada sama. Ini 4 spool. Dan ada pilot valve-nya, swing-nya. Dan ini agak beda, di swing ini ada blok ya. Enggak begitu kelihatan. Blok ini, swing ini ada bagian depannya itu ada blok. Ini swing priority valve. Nah, kalau control valve 2 ada blok juga. Ini. Ya, control valve kan sebagian ini. Ini ada blok kecil ini ke bawah. Ini strike travel valve. Okay. Nanti fungsi dan cara kerjanya saya akan jelaskan nanti di video-video selanjutnya ya. Saya bikin bertahap. Ya, pertama pengenalan,
strukturnya gimana, fungsinya gimana, testing adjustingnya gimana, dan bongkar pasnya seperti apa. Nanti saya insya Allah saya bikinkan video sedetail mungkin ya, harapannya bisa membantu teman-teman semua ya. Oke. Ini fokus di area hidroliknya dulu. Ini ada rear swing motor dan machinery. Itu ada front yang di depan sana. Ya, ini ada rear, itu ada front swing motor dan machinery-nya. Itu ada swivel joint. Susunan dari hoksos yang menuju ke attachment. Nanti kita rapikan ini belum rapi, nanti kita rapikan. Oke. Kita ke arah sana. Ini kalau sebelah kiri ada cabin. Nah, sebelah kanan ini ada baterai box ya. Ini ada baterai, dua baterai 200 ampere masing-masing ya. Dirangkai secara seri biasa. Nah, ini ada fuel tank. Ini ada fire suppression tank. Atur tanknya ada di sana, di belakang sana, di atas counter wick. Oke ya. Tadi swing motornya di depan situ. Nah, ini ada swing motor dan swing machinery bagian depan. Oke, kita ke arah belakang ya, ke arah area engine. Nah, ini tadi fan motornya after cooler di sini. Oke. Di bawahnya reservoir tanknya ya. Di bawahnya reservoir tanknya radiator. Dan di sini ada air after cooler. Ya, di bawah ini ada air after cooler. Ini hose-nya. Ya, cup-cupnya ini. Ini turbo cas ya. Ini turbo cas. Ya, ini reservoir tank tadi ya. Ini susunan dari sistem pendingin ya, semua sistem. Mulai dari ini oil coolernya, hidrolik oil cooler. Ada radiator nih, radiator di belakang. Ya, ada radiator. Ini upper tank-nya. Ya, radiator upper tank. Kalau di bawah nanti lower tank-nya. Jadi di atas upper tank, di bawah lower tank. Ini fan. Nah, di bawah situ ada fan motornya radiator. Ya, kalau tadi suplainya fan pump, kalau ini yang digerakkan aktuator itu fan motor. Oke. Ini hose yang ada di join ya. Join deck. Oke. Kita sudah rapihin pakai spiral guard. Ya, tapi kita belum tutup covernya, nanti setelah running baru kita tutup cover-covernya. Oke, kita mulai dari engine yang paling depan ya. Ini sama persis dengan browser ya. Ya mungkin tata letaknya agak sedikit berbeda ya. Susunan dari filter-filternya ini tidak sama persis ya. Ya, mulai dari pompanya. Ya. Letak dari electrical priming pump-nya. Tapi overall semuanya sama, ya. Jadi saya rasa saya nggak perlu jelaskan ya tata letak dari engine SAA6D170E ini, ya. Menurut saya saya tidak perlu jelaskan ya. Silakan teman-teman tonton di review dozer bulldozer 375 itu sama, kurang lebih sama, ya. Teman-teman tinggal cocok-cocokin tuh, di mana water pump, mana turbo cas, mana muffler, mana ini sama. Ya.
Ini letak water separatornya ada di sini. Kita buka windownya, bisa buka windownya. Water separatornya sini. Oke, ini untuk swing control valve ya. Tadi saya bilang ada dua hose yang ada di bawah control valve ya. Ini karena control valve-nya tiduran, tidak berdiri. Ini kan berdiri. Ya, jadi letaknya ada di bawah. Nah, kalau ini tiduran, letaknya ada di samping sini. Nah, itu ada jet orifice-nya. Ini ada orifice ya. Ini ada yang low pressure-nya ya. Ini ada downstream, ini ada upstream-nya. Ya, itu ada ada relief valve nih. Jadi ketika ada kita ukur ini dua hose ini tidak sesuai speknya ya, antara upstream dan downstream, nanti kita pakai differential pressure gauge ya, atau kita lihat margin pressure-nya tidak sesuai spesifikasi, kita bisa adjust di itu ada adjustment-nya. Ya, adjust sensor relief valve-nya. Jadi kalau yang tadi itu jet sensornya atau PTPD-nya punyanya swing control valve. Kalau ini tampak bawah ya, saya ada berdiri di sini. Oh, lupa tadi, ini swing bearing ya, swing circle bearing. Kita tampak bawah itu pos PTPD-nya control valve sebelah kiri ya, LH control valve 510, dan ini back pressure compensating untuk return line ya. Ini sama, ada PTPD-nya ya, PTPD-nya tuh yang orifice itu PT, yang kecil yang low pressure-nya downstream-nya itu yang ini. Dan ini sama, ada back pressure compensating valve. Oke. Okay. Nah, ini ada hose untuk drain, fuel drain ya. Nanti ada valve-nya. Dan belum ada valve-nya. Ya, kita mulai dari yang sebelah kiri control valve ini, LH control valve 510 ya. Ini line filter-nya. Ini ada kabel sensor ya. Ini sensornya, tuh. Itu sensornya. Dan main relief-nya two stage main relief-nya ini. Ya, nah, dikasih hose yang sumbernya itu dari solenoid itu. Sebenarnya heavy lift ya, heavy lift solenoid ya. Itu state relief valve, ada low setting pressure-nya, ada high pressure setting-nya. Ya, ini macam-macam suction and safety valve ya. Ada punya travel yang paling bawah itu, ini punyanya 510, ini punyanya bucket, arm ya, ini boom. Dan ini cuma di blok gitu ya. Jadi ada hose yang sini. Coba dilingkarin begitu aja. Nah, ini ada RH 410. Ya, RH 410. Kalau yang di sini tadi boom, arm, bucket dan travel. Kalau 410 ini ada travel yang paling atas ya. Ini kalau kita bisa lihat ini safety valve-nya beda sendiri punya travel. Safety valve-nya buat si travel beda. Safety and suction valve-nya. Jadi ada travel, ada boom, bucket, arm. Ini ada 4. Oke. Tadi straight travel-nya. Dan nanti di bawahnya ada jet sensor dan ada jet orifice ya. Ada relief-nya, ada jet orifice-nya. Ini untuk keperluan control pump itu ya. Itu ada dua hose ya, ada high pressure untuk upstreamnya dan downstreamnya, atau PTPD-nya kita bisa sebut tuh PTPD ya, upstream dan downstream. Nanti untuk kontrol pompa ya, untuk kontrol pompa NC ya. Ada perteng, ini ada capnya radiator. Nih nanti kita bisa review juga cap radiator dan ada di sini apa sih maksudnya dari 70 ini ya? Dan fungsi dari cap radiator itu sebenarnya apa, nanti kita bikin video ya dan tutorialnya ya. Ingatin saya kalau misalkan saya lupa bikin videonya, bisa kok di kolom komentar karena saya rajin baca komentar, atau di tab komunitas ya,
ketika saya post di tab komunitas. Silakan teman-teman kalau misalkan pengen dibikinkan video apa, silakan komentar. Ya, Insya Allah saya bikinkan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Saya harapan cuma satu, membantu teman-teman semua. Ya, itu dipsticknya engine oil, ya. Itu filler capnya, mengisi oli engine itu di sini. Itu ngecek oli PTU itu di sini. Ya. Di sebelah kiri semua ya, ngecek oli PTU di sini. Ngecek oli hidrolik tadi di sini. Ngecek oli swing itu di sana. Depannya ada juga dipsticknya. Ya. Oke. Mungkin cukup ya, cukup sekian. Video tutorial sederhana ini ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan harapan saya sih, saya bisa bikin video-video yang lebih apa ya, lebih berkualitas lagi ya, mulai dari gambarnya serta susunannya. Jadi saya belum bisa bikin video yang konsisten ya, jadi masih ngacak. Acak adul, orang Jawa tuh acak adul. Masih bikin video masih acak adul, dan harapan saya sih saya bisa bikin video yang seperti formatnya shop manual ya. Ada pertama itu ada structure and function sampai testing adjusting serta troubleshooting gimana, assembly-nya seperti apa. Itu ada saya bikin di playlist gitu. Harapannya seperti itu, excavator sendiri, HD sendiri, bulldozer segini sendiri gitu. Harapannya bisa seperti itu ya. Tapi saya belum enggak tahu, belum mampu karena capek edit itu ternyata luar biasa ya. Baik teman-teman semua ya, semoga ya videonya segini aja. Semoga bercap bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua ya. Baik operator yang ingin tes di perusahaan-perusahaan yang mereka inginkan. Ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua ya ketika ada tes lapangan dan menyebutkan nama-nama komponen ya, semoga teman-teman bisa menyebutkan ya dengan menonton video ini teman-teman bisa terbantu. Baik, itu saja teman-teman semua. Terima kasih ya dari saya. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.